530 oh, iya. Lumayan nih. Ya. Jadi bisa. Karet-karet. Karet tadi di situ tuh. Karet, Pak. Iya. Oke. Oke, siap. Karet kita. Ya, sabar. Itu kali kubur 800. Kemudian papan untuk ke liang lahatnya almarhumah Ibu Sukasi itu 800. Saya ingat totalnya. Buta sakit. Mantan cuma mantan lembut sangat mantan mawon. Pak Mars, Pak Tri. Biasanya. Monggo sekarang acara pada sore hari ini kita mulai dengan. Mau terima tuh putunya gitu Pak Joko di telat dong mana? Pun. Panjang jalan sekarang di kota Semarang lakukan subscribe channel ini nih ada yang situ warga Semarang lakukan bu dari Pak Daryono minggu 28 Mei 2023 ini Pak Warti sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ini ada 48 pasal ya Pak ini bahasa itu terkait dengan nominal besar ya, ya. 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 Santunannya dilakukan itu sifatnya nanti di ayat-ayat kalau nanti anu tekan amplop apa amplop sih biasa apa cekor cing metu bilang nanti berapa aja ya Pak itu di ya. Aja oke itu mohon tunggu ya, batas viral nanti mengganggu juga. Nah, dari bab 4, bab 1 sampai 4 ada berapa tadi yang penambahan ayat, kemudian juga dilakukan pengurangan pasal khususnya yang sulit untuk diimplementasi. Ini kita kembalikan lagi kepada Pak Ketua barangkali untuk memberikan tanggapan kalian masukannya sisa toh Pak di udah final final ya, final fit week ya jadi secara substansi sudah tidak diubah-ubah lagi ya Pak maka ini nanti akan dijelaskan di mana mungkin di rapat-rapat ya mungkin ada ya Pak ya mungkin untuk perwakilan anggota Pak Warti bisa saja diwakili oleh Ketua RT atau Ketua RW. Gumelar Cahyani Nur Rahmadi kreatif SMP 2 Bungaran sudah bisa memasang knalpot di sepeda motor ganti oli ya, dan ngecat motor.
Almarhum Pak Joko Suwono RT 310 pada tanggal 7 Agustus 2023 pengumuman kotak Mawardi ini sore hari ini. Sore hari ya. Kurselawi lihat sini Mas Wisnu. Oke. Itu sejumlahnya 1.252.900 rupiah. Sebenarnya kalau ada senyum tuh yang buka kok ngawur. Mas Fikri, dengan Pak Yarto RW 10 Mawardi 5 Agustus 2023 ke di konten sana ya itu orang kami mewakili anggota Mawardi yang ada yang tidak hadir dan juga pengurus kawasan mengatakan tidak ada sebenarnya ananda Mas Rizki dari Kurniawan. Semoga arwah almarhum dapat diterima di sisi Tuhan. Yang lain-lain belum sebenarnya. Kami sedikit mengingatkan bahwa dimakan ke dimakan kami dekat ibu sama Kaputo ya. Itu baiknya nggak bisa, nggak usah ditanami apa-apa ya. Akhirnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua Mawardi beserta rombongannya yang mana telah membantu Tuhan yang diadakan. Saya rasa demikian. Jadi bahwa semua kalau boleh sama kita, kalau boleh saya menyebutkan Tim Mawardi, Tim Mawardi yang telah banyak membantu dalam hadir prosesi pemakaman anak saya. Dan alhamdulillah anak saya bisa berdampingan dengan ibunya dan juga tempatnya masih cukup longgar waktu.